Setidaknya Allah berikan di dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumat. Lalu kemudian juga Allah ulang di dalam surat Nun, surat Al-Qalam. Kadzalikal adab. Itulah adab. Enggak berhasil panen, enggak berhasil gajian, enggak berhasil mendapatkan harta dunia. Kadzalikal adab. Itu adab. Jadi kalau kita bertanya mana azab, belum ada azab, sudah terjadi azab. Sudah terjadi azab. Maka sekarang Allah memberikan kepada kita Ramadan. Pilihannya adalah kita sia-siakan Ramadan ini. Biarkan saja Ramadan berlalu. Allah kasih diskon. Yang salat sunnah dinilai jadi wajib, Anda lakukan nanti di luar Ramadan, gak bisa. Hanya bulan ini saja Anda lakukan sholat sunnah. Sholat sunnah dinilai oleh Allah sebagai sholat wajib. Sholat wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Hanya pada saat bulan Ramadan. Lalu kemudian Allah berikan kepada kita semua Lailatul Qadar, bulan yang lebih baik, hari yang lebih baik, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita ingin minta solusi 80 tahun terhadap seluruh kehidupan kita, di sana mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi pilihan kita ada dua. Kita biarkan Ramadan ini berlalu begitu saja dengan kualitas Ramadan yang biasa. Dengan kualitas yang apa adanya. Dengan kualitas yang seperti ini. Biasa saja, siangnya tidur, malamnya tidur. Lalu kemudian secara etos kerja kita turun, kumpul-kumpul dan bermaksiat. Itu terus yang dilakukan setiap Ramadannya. Atau pilihan yang kedua, bersungguh-sungguh menjadikan bulan Ramadan ini sebagai syahrul jihad. Menjadikan Ramadan ini bulan bersungguh-sungguh, bukan untuk menghabisi lawan, tidak, tapi menghabisi seluruh masalah-masalah dan azab yang ada di dalam diri kita. Apakah bisa selesai? Pasti. Apakah bisa selesai? Pasti. Allah yang jamin. Allah yang jamin ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat. Ketika kita khatam Quran, ketika kita sudah bacakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 70 ribu malaikat turun mengelilingi orang itu. Kalau dia khatamnya di malam hari, maka dia akan dikerubungi malaikat sampai pagi harinya. Kalau dia khatam di pagi hari, dia akan dikerubungi malaikat sampai malam harinya. Dan dia minta apa saja kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya Anda ingin benar-benar mendapatkan solusi dalam kehidupan, bacalah Al-Qur'an sampai khatam. Apalagi Ramadan. Dibaca Qur'annya sampai khatam. Pas khatam minta kepada Allah, "Ya Allah, sekarang saya berada bersama dengan 70 ribu malaikat-Mu ya Allah." Kalau kita berdoa sendirian mungkin tidak dikabulkan. Jaraknya betapa jauh kepada Allah. Tapi ketika 70 ribu malaikat mengelilingi kita, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan seluruh doa-doa kita. Itulah kenapa para ulama menghatamkan Quran. Imam Syafi'i menghatamkannya 60 kali dalam sebulan. 60 kali. Artinya satu hari dua kali khatam. Lalu kemudian kita katakan, oh itu Imam Syafi'i terlalu jauh. Ada satu ulama dari Bandung meninggalnya tahun 80-an. Baru saja beliau meninggal tahun 1980-an. Setiap harinya beliau di Ramadan satu kali khatam. Satu kali khatam. Saking ingin agar negara ini menjadi negara yang berkah. Sekarang kita semuanya tidak ada yang khatam. Lebih banyak kita membaca Facebook, lebih banyak kita membaca WhatsApp, lebih banyak kita membaca Twitter, lalu kemudian Al-Quran kita tinggalkan. Maka yuk sama-sama khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan kita semua. Tidak usah memandang yang lain, tidak usah bercermin kepada yang lain. Coba lihat diri kita, lalu kemudian katakan kepada diri kita, "Ya Allah, aku ingin menguji. Aku ingin menguji." Silakan tes. Allah ingin dites. Allah mau dites. Anda tes saja. Tes. Ramadan ini benar-benar sungguh-sungguh. 10 hari Anda tidak keluar dari masjid. Di dalam masjid. Sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan. Dan itu yang dilakukan oleh para jamaah-jamaah haji. Jamaah umroh yang ada sekarang di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi. Mereka tidak keluar 10 hari. Coba masuk ke dalam masjid. Lalu kemudian, "Ya Allah, aku ingin tahu, aku ingin ngetes nih. Boleh enggak ya Allah?" Tes saja.
Anda berada di masjid, kemudian beribadah sungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah, dan lihat 11 bulan kemudian. Allah menjamin rezeki Anda 11 bulan kemudian. Karena Rasulullah SAW bersabda, syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fihi, bulan di mana Allah berikan rezeki, tambahkan rezeki buat orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insyaallah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.